بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بسم الله الرحمن الرحيم wa ah, wa min husni Bismillahirrahmanirrahim wa min husni isyratir rajuli lan iku setengah saking bagusi mergauline wong lanang lil marati maring wong wadon ayyuma utawi yen tong guyoni sapa rajul ing mar'ah wa yudai bahalan yang guyoni rajul ing mar'ah sapa eh, cepet tadi termasuk saene nggih pergaulane tiyang jaler tiyang estri niku wong lanang nggih kadang-kadang guyoni teng bojone ya. Jak ya. Paham, Mis? Zainab paham? Ah, iki paham. jadi wong lanang itu ora kok terus merengut, terus mbenggo beco terus. Nggih, guyoni sing wedok. Nggih. Ya digoda, tapi godane ora goda tenanan, nggih. nggoda tapi sing nambah dadi no cin wes ngono loh fa inna fil mudaabati lah yeah, bocah yeah. ana yes. iya piye ayo mas wayahe wis fa inna fil mudaabati Mongko hune iku tetep ing dalem muda abah ngguyoni tatiiban ngelegakan likol biha maring atine mar'a ah. ya ajak guyon niku seneng wong niku tapi aja ya digodo nemen-nemen ngamuk engko wa irahatan lan ngepenakno li nafsiha maring awake iku mar'a ah. wajabron lan asli manane nambeli ya menyenengno niku padha mawon Yan nangno li maring marek atine iku mar'ah. Niki jabran li khatirha niki ngantos dadi bahasane wong arep sak mangke. Kok teko kui wis yes, jabr khatir, ben seneng maksudine ngoten jabr kha khatir. Wa inna fiha lan satuhune iku ing dalem muda abah. tan syitoha nyemangatakan almarah ilal amali maring amal kerja anroh batin sangking seneng fi irba izauji eng dalam ngeridaakan yakni nyenengakan puculanang lanang lan seneng lahu maring zawad nampak kuyoni ngatin kerja akhirnya semangat masak semangat yeh. nyapu semangat demi nopo menyenangkan sang suami dan cinta Tengsu wami wes ya jadi wong lanang niku kudu sakit ya opo carane wong wedok niku jadi tambah seneng-seneng wong wedok niku punya sifat sifatnya nak dilem niku seneng niku wong wedok wes betul rahasia mana nih saya istum. Waling pegel nak dipoyoi Masak keliru sekarang gak enak komuni muni orang enak merengut Tapi orang enak lagi oh, Masya Allah suwet so mencap-mencap <laughs> Karena Allah sebuah kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Iku yamzahu Iku guyon kanjeng Nabi Ma'an nisai Sertani biro-biro garwani Ini orang wedok ya ini garwani maksudnya Orang-orang wedok liyok Kanjeng Nabi nggih guyon kare Sampai-sampai mutanazilan hale wong sing mudun jadi ngikuti. Sampai corano anu Kanjeng Nabi ngikuti kadar akale wong wedok niku ila daraja diukulihinna maring piro-piro derajat tingkatane yakni piro-piro akale nisa fil amali indalam dalam amal kerja wal khuluqi lan budi pekerti. Jadi nyocok no, kan sampai dalam masalah. Nabi Niki nabi nama ini pun kuyonan ni lo. Jadi nyocok no kan jadi nabi nampak tu tingkatan koyok koyok akal ini ku diimbang no kalau akal yang itu. Rawa cerita akan sahabat Abu Dawud wan Nasai wa Ibn Majah. Min hadis Aisyah ta sing hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa nadin kelawan sanat sohihin kang sohih. Anahu satu hune kanjeng Nabi nyerita no anahu. ek satu hune kanjeng Nabi Ali Sallallahu Wasallam iku kana ono kanjeng Nabi iku Yusabi ikumbalap kanjeng Nabi eng Sayyidah Aisyah fil adwi eng dalam melayu. Fasabakut hu mongko ngalahno Sayyidah Aisyah ing kanjeng yauman ing dalam siji nedino balap ya ni. Jadi yusabiku haiku balapan maksudnya yusabiku haiku musabakoh lomba ya. Karena ikono kanjeng Nabi yusabiku haiku lomba balapan. Ya ni musabakoh lomba kan ni balapan sapa kanjeng Nabi ing Aisyah fil wadi ing dalam layu. Fasabakot huya uman wasabaku halan ngalah noyan balap Kanjeng nabi ing Aisyah fi ba'dil ayam Ing dalam setengah piro piro tino Fakola sallallahu alaihi wasallam Hadihi bitilka Utawi iki, iki kemenanganku iki Iku bitilka kelawan menggono-menggono kekalaanku Nah ya, wis Jadi kanjeng nabi karo sayyidah Aisyah kadang neng jelok balapan melayu nah ya apa pas tempatnya ini sepi melayu leh tidak Aisyah tahu menang balapan mena nabi sing menang saya hmm. Kanji Nabi yang menang nah, jadi Kanji Nabi hadhi bitilka nah, jadi keumbangannya saiki kosong kok sangis gentenan lo ngoten. keyo kadang-kadang ngotan di buju jak ngaji terus ya kesel ya ono kadang saulan pisan jak lungo disenengno ngono lho nduk carane kala aja ndhi tapi sing mboten maksiat sing isih dalam istilahipun pantes ah kala wa fi marwahul hasan ibn sufyan aa, aa tapi kowe ngaji iki nek bojo mbek ngaji iki ya. orang ora ngerti ngene-ngene <laughs> ya nggo wacana no kowe Wafimalan ing dalem hadith rawahu kang riwayatno ing masobo al-Hasan ibn Sofyan. Fimusnadihi ing dalem lan iku ing dalem hadith kang riwayatno ing masobo Hasan ibn Sofyan. Fimusnadihi ing dalem musnadih Hasan. An-anasin say-sayidina anas radiallahu ta'ala anhu. Annahu utawi setuhuni kanjung nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono kanji nabi Iku min afkahin nasi Iku setengah sangking luwih Guyon-guyone manusia Ma'anisa ihi sertane piro-piro Garwane kanjeng nabi Kala jadi kanjeng nabi ini Karo garwane masya Allah Akhrojang riwayatakan Aharo jeng riwayatakin sabu'at tirmidhi yu imam tirmidhi An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu satuhune Abi Hurairah iku kala dika Abi Hurairah Kala dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan Otawi luwe sempurna ni biro wong mukmin ne imanan imani iku ahsanu luwe bagus bagusnya se apa ne hulukon puti bekerti ini. Wahia rukum otawi piro piro wong sing bagus bagusnya siro kabeh iku hia rukum piro piro wong bagus siro kabeh linisa ihim maring piro piro karwan iku hia rukum wong sing paling bagus niku tiang sing sae tinggi ini tiang estri tinggi ini karwani. jadi wong lanang sing paling api niku wong lanang sing paling api karo bujo Pucu. Awas sah 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 hadha ay ifham hadha sah ay ifham hadha kotor 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 o, iku juga ikut, itu es apa tau? Kau cuci mah kau telit nol. Kau kotor Kala Kalau ada aifam ada. Waktu senon niati utawi bagus niat. Fil muda abadi eng dalam guyonan ikum matlu pun ti subri. Nake guyonan karu bujumu yatiniati sengapi. Niaten apa bau? ya iku nglegak not ngaine nyeneg nohh wafihi sawabun gabbirun lan iku ing dalem iki mau madukira Minal muda abah oto khusnu niat film muda Abah sawabun utawi ganjaran gabbirun sing gedhelho ya jadi onok oh guyonan digajarreiku onok oh guyan sinten iku Bu bojo Kullu batil Illa mumazahatur rajul lim ra'atih Kabeh dolanan niku batil Tapi onok dolanan sengora batil Yaiku guyonane wong lanang Ini gini bojo ya Hatan Es Pergara niku ya Abu Aisyah sah sah Kau tak tak luna loh. wa alaihi idhamazah, lan iku ingatasi. Arrojul. zaut ya ni. Idhamazah nalekane guyon Guyoni sopo Ayas duka utawi ento bener sopo arjul jujur. Walayak dibalan ora korah sopo arjul. Guyonan ya guyonan, tapi guyonan yang bener loh ya. wedang kora kuyonane kuyonan den kora uh lakek dok lawang asalamualaikum bu kabar gembira apa wah uh, insyaallah seso berangkat karo kowe umroh tenanan lho tibahe eh, barang wis koyo tenanan enggak kuyon to ya prak ayem mes kuyonan tapi aja napa aja kora sing tenanan iya caranya ya yes, Squish ahli kala wa ayakuna lan yento onos opo isi mizah guyonane iku mu'tadilan iku sedingan jadi nak guyonan ini aja nemen-nemen sing sedingan aja keterlaluan nak keterlaluan akhirin nambahan wa wani wong wedok ngoten Fala yazidu mongko ora kena nambahi sapa rojul ning kene guyonane ila anta jitaria tumeka yen ta wani almarah alaihi ing rojul, rajul aja nampek keterlaluan sehingga orang perempuan berani Tinggini sengsu sing aja yes mah mah beno mah beno aa kok pinter kala nopo iku jenenge haa Ora kare nak ketelaluan kok akhirnya wani, nak wani dikandhane kuwi wis menciring-menciring. Kolang. Wong wedok niku mesti nak ngomong karo bocah cundulu. Kudu basa. Saiki gak. Jarang ana wong wedok gelem basa karo wong lanang, kene mboten. Pasah-sah-sah, eh, tambiku kok kala faina zalik mongko setuhune mengko mengko iki kuyonan sing nglewi ning gone sedengan iku yufsi du nrusak apa zalik khulukaha khulukaha ing budi pekertine iku isimul mar'ah wa yuzilu lan ngilangaken apa zalik haibatahu ing wibawane iku rajul mingkal biha sing atine mar'ah Nak kuyuna nemen akhire sing lanang mboten wonten wi bawone. Siku iso ngatur iki, Mbak. Lah wis genti saiki. Wa min husni isratil mar'ati lirujul. Nak nggih mau isratil rajul lil mar'a. Ah. Sekarang wong wedok bergaul kare sing lanang dengan bergaul ingkang sa. sa lah napa niki? Deloken niki. iki kang iki kuwe iki tenan iki Oke. nggih duka kapan meneh pirang dina meneh wallah alam gemes bedak gemes nggih wa menekus iki isrotil marati lan iku setengah saking bagusi. mergaulene wong wedok lir rajuli maring wong lanang allatu hamila utawiyento ora ngemotaken bebanaken bebani sabo marah asliman ini numpakaken apa istilah bebani ini gu sabo marah zaujah ing bujuni marah ma ing pergoro la kota kang orana kekuatan iku mau lahu ketui zauj bihi kelawan mah aja sampai nih jadi wong wedok niku bebani teng tiang jalar dengan beban sing sekirane wong lanang nikimboen mam mampu jadi ojonjaluk-njaluk sing sekirane bujumu ora mam lanak njaluk-njaluk sekirane mampu Niki ya boten sa ora pati api. wong wedok niku sing paling sa Triman dikeI Ya Alhamdulillah ora dikeI sabar nyuwun saya wonge, kulo niku mboten nyono. Kalau di masyarakat itu kadang wong weda iku nampak ngucapaken atau istilah nuntut tinggi nafkah teng tinggi sembarang kalir jaluk satu bulan dicatah sekian juta itu tiba ngoten nih kungih kata, eh ojo sampai Mudikai, yo, alhamdulillah ora yo sing sa, sabar sing ngoten nek iso nambah ditawari mboten sampun cekap nah niku niku wong lanang dhewe nek dijawab kaya ngoten niku Ngu, pun pengertian dhewe nek ape ngekek gak usah nawari lho ngatan. tapi nek kuwi jalu an iki mboten sae sak isuk Kadang-kadang sampai orang tua, uang tuane wacah wedok, iku-iku campur. Tidak masalah. Uang lana tidak tahu menguai nafakah. Uang lana tidak tahu menguai sandang. Pangan tidak tahu menguai duit. Menguai duit itu mulai kawin. Saya kata, waduh, ini bisa menoloh. Sama-sama dengan orang tahu ngerasanya, orang laporan. Lama-lama ini, awak menguai sengaji, Alhamdulillah. Aja sampai berat. ya keimangan ya alhamdulillah ora yo poso wis dongakno mawon bojone rezekine lan lancar sing ngono tok aja nampe njaluk meneh wong lagi ngante nanyar gawe pirang dina lho kok njaluk kalung njaluk gelang njaluk sepeda motor kuwabe dijaluk bojomu ini, sesek nampe dodone akhire nah, akhirnya terus pecah buat kiat molane sing katah tiyang niku rondo napa dudu? Ha? Mergiane pokok sing katah sing lanang sing mati. Mergiane diamu sing to, kuat digebani macem-macem karo sing weda. Lho niku delon. Nek pingin sing lanang niki panjang umur, aja dijalu ya opo-opo, ya. Mesthi digemang aja kuwatir. Apa meneh? Jangan untuk santri ke, santri ini ke pertama ya kudu sabar ente. Biasanya dereng sakit merdamel. Sejatuh si pun santri to. satu setyo tiang, ke? tiang ngoten. Hatta sing ora santri, sing sekolah, sing niki, sing pertama, ke? Pas, pasan. Masya Allah saya itu. Walatatluba lan ora nupres sapo Mar agak njaluk minungerajul ma ing perkara Yazidu sing ngluai ma alal hajadi atas hajat jo nampe njaluk sesuatu yang lebih kadar kebutuhan buttuwe mangan blonjo, tempe sambel cukup belonjo se 10 ewu tibae njaluke rongpuluh ewu sepul ewu dikantongi ya Wahada fil makna utawi iki ikindi yaiku latu hamila zaujah malato kotalah lan lata telubaniku fil makna ing dalam arti ini iku ia natun nulungi li zaujah maring pucune marah alal yakti sodi ing atas sedengan lo ngatain tadi hakikatik ngatain kalau buatin jaluk jaluk itu bantu tingkene sang suami bantu nak napa-napa kersane sedengan mboten israf nggih mboten iki mboten teriman, iku dadi sing sedengan innal kana ataa setuhune triman nggih setuhune triman wong wedok niku kanggeng triman mergene triman niku tu'amiru iku ngramekaken yakni membangun apa qonaah membangun albuyutha ing pira-pira omah Wa tuqi ulan niba'akan kona ah al ulfata ing sen seneng Jadi nak kita terima ini wong lanang seneng nambahan Mesti Ono konjone cerita Alhamdulillah Buju kui kita terima gak tau njalu opo-opo blas Haes Aduh Insya wong wedok nak terima niku enak Gini buatan Mbah buju kui termasuk terima Kau lah gak tau tak tukok nopo-opo ki ora ta to kelambi ora ta to tak kono apa-apa ben beno kono kala nan abal kada dhuweku digowo kabeh foto ulfata leni <laughs> bae kenapa kono al ulfata ing ing napa ing seneng wa innal jasha alan setuhne jasha jasa, jasa niku drem Buat tomat alam tomat Uang wedok sing drumbo, tomat Roh tonggone nyandang pi, pingin Roh koncone kelambine kuning, kuku kuning Roh kelambine lorek-lorek putih, lorek-lorek putih Roh abang, belonjo abang Sebagai roh koncone tuku gelang, melu tuku gelang Roh alih-alih nan jaluk ali alih Bahaya Niki jengne uang wedok sing tomat ketomaan iku yud'ifani iku melemahkan jasak lan doma almahabbata ing seneng Akhirnya dadi ora cinta wong lanang niki dadi entuk aku iki ora cinta karo aku tapi krana kepengin ngebagi weteng wong wedok iki bae lho tiani wayatiani lan teka apa jasak wetoma gawa bilkarohati lawan Akhirnya akhire bojomu dadi gething ora apa cinta cinta mulainya kok aja jalur-jalur, jadi wong wedok sing tri, tri man wes eling eling Wama ahsanal maratal koni ata, duh gawa utai opo iku bagusaken opo ma al marata ing wangwadon al koni ata sing tri man. Alangkah bagusnya orang perempuan sing nopo tri teriman oh, aja sing netok koni tapi wonge gak teriman payah mungkin ana iki jenenge koni <laughs> <laughs> wonten kala zatal huluki kang andweni budi pekerti al karimi sing mulya uh wong wedok iku nak triman akhlake Masya Allah bagus saestu apa mana sing tasarrufi pinter al-hasanat tasarrufi Kang bagus tasarrufi Fi koli li rizki ing dalam sidi rizki Liyak fiya ha supaya nyukupi Apa sidi rizki ha eng mar'ah Wa zaujahalan bujuni mar'ah Wa awladahu malan piro-piro anak eng mar'ah lan zawaj Wong wedok sing pinter tasarrufi Seng teriman, seng ahlak keisai ini Kisai se-es tu duwe Sedina cuman sepuluh hewu Tapi kiamba e pinter ngatur Ya opo carane Iso cukup kangi kiamba e Kangi Lan se-anak-anak e Bayangno Anak e limo Dikne, sing lanang Berarti wong pintar ini kipi Pitu Sing lanang cuman mampu tiap hari nyogani blonjo 10.000. Nggih. Okay. Beras wis duwe tapi cuman dikae duwe 10.000. Iki wong wedok nak pinter saged. Tokno sesuatu sing babar. Nggih, okay. ya apa carane semenengahe ora kok duit terus dibunting entuk apa? Pak, pak duwe 10.000 gaes slilit ora cukup kan. baden tapi dibelanjak no contoh nggolek janganan wongsim iku musim maupa sing murah dhewe térongtukkana terong rong ewu wis entuk sepuluh iji yu manetukkana tempe rong ewu minyake sewu lomboke emangng atus wek brambange saulek wis dipangane so sore diooseng ngoosenglak wis cukup balu Niki sing ngene piye saiki carane utawa pintare wong wedok napa tasor arek dikiki 10.000. Toko nerambang kabeh. Terus teko endi buk sarapane? Iku brambang panganan niku 10.000 njaluk mangan. Niki yok napa niki? Niki wong weda apa niki? Dikiki 10.000 harus diam, tapi kudu mikir. Iki ya apa carane ben cukup. Niku saestu. Kala <tuh> wa alal mar'ati lan iku ing wong wadon. Antar hoba utawi ento gedeng sopo sapa mar'ah. Anil kasbi saking nyambut gawe al harami sing haram atau penghasilan sing haram. Anil kasbi sing penghasilan al harami sing haram. Jadi wong wedok niku kudu gething lan ora seneng nak dikai penghasilan sing haram. Aja gelem. Ngerti sing lanang niki pekerjaane mboten Opo pekerjaan pekerjaane tiap hari golek ula didol. Nah, ngeten iki langsung terang-terangan mawon, ngapunten ingkang katah. Kula mboten saged dhar katos ngeten niki. Jenengan padus kerjaan ingkang sae, walaupun angsale kedhik penting ha, halal. Ampun kerja nandur mbahku, bah ana kandane. mereka nembaku niku khilaf antarane ulah kuatah sing maka makan tapi sing alus nggih niki mari mendemi lan sak tununggalane nggih insyaallah nggih nyuwun sewu lho nggih niki nek menawa pas ranjara sing tandur bako nggih uh aku ngaji diwing itu raka atas, sing mbako tok iki ngarep omae mukmilahi mbako tok arep omahe sapa niki. Wuh. lingkungan kono iku ahli mbaku. Kala lima karena perkara fihi kang ing dalem iki al kasbil haram. Uh, balung e padhe ahli mbaku ge. Okay. Masyaallah. Meh nah, kabeh wis wuluan iki. Lima grano paragoro fi kang ing dalam al kasbil haram minal halaki nyatane rusak wa damarilan ru rusak. Jadi aja kelam kuwi. Nak dike imangan hasil ingkang ha, haram. Duwe bojo ape kerja nang no bank. Kandhani ba saestu ampun kerja teng bank lo ngoten. Ya. Mergane fakullulah min nabata an suhtin fannaru awla bihi. Mongko utai saben-saben daging nabata kang tukul opo laham. Min suhtin saking haram fannaru mongko iku utawin roko iku awla iku luhi ngehai. Bihi kelawan iku laham. Masya Allah. Matan, jadi kalau wonten daging kok tumbuh sakking perkara sing haram niku sing paling berhak kalih daging niku iki punika geni rokok maksud apa wong niku ndak mangan haram gelem ora gelem mesti nglakoni maksiat niku otomatislan enak maksiat ak akhirnya melayuneting bundi teng nrokok ne kapan wong niku mangan haram. Niku wis ndelalah, gelem ora gelem ulama. Ibadah males, nggih. Tahajud yo males, apa-apa Opo -opo males. Nak maksiat sema semangat. Pokoke tinggal isine wong yo. Nak wetenge niki halal, barang halal, gelem ora gelem mesti ngejak teng iba, ibadah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nate disukani daharan kalih budake. Akhire pun budake niku matur, "Lun jenengan kok tumpen mboten tanglet niki daging geng pundi?" Akhire Abu Bakar tak lakoni. Kula lewat desa sing wong mriku niku nate kula istilah juru badhe nene. Nggih, akhire kula digawe iki daging. langsung karo Abu Bakar niku daging sing mun mlebet ing weteng dipun dalake maneh. Nah, nah lah mutah-mutah, tu utah-utah nanggel weteng. Wangen akhiripun darah niki medal. Bareng ngoten wonten tiyang matur ya Abu Bakar, cuman niku tok mawon daging sak wonten kok nganti ngantos napa? Mah aja war-wari to. Ngantos napa? Medal darahe. Jarine Sayyidina Abu Bakar hata umpamani. Hatta umpamane Hatta umpamane metune bareng karo nyawaku Gak masalah Iku Masya Allah Wes 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 Kala napa iku jengene ha dadi Abu Bakar mboten rido nak perkara sing haram niku nempel teng padarane. Mereka ini jari Abu Bakar aku kurungkan kanjeng Nabi Dawah. kululah min nabata anil haram fannaru aula bihi. Kala wakotikan lan teman-teman ono. Sapa nisa ussalafi sapa piro-piro wong wadone as-salaf ulama as salaf biyan. Iku taqulu iku ngucap sapa al-wahidatu wong min huna nisa ussalaf li maring bujune ni sapa au al wahidah au abiha atau bapak al wahidah deloken wong wedok mbiyen wong wedok mbiyen ngomong teng bujune atau bapak e iya ka wa kasbal haram iya ka wedya panjenengan wa kasbal haram lan ing nyambut gawe haram atau ngasil lo perkara sing haram Fa inna mongko satu kawula iku nasbiru sabar sinten kawula alal ju'i ing atase luwe wa isim larat wala nasfiru lan ora sabar kawula alan nari ing atase neraka deloken niki tiyang estri kriyen dadi pesen teng bapake atau teng bojone awas nggih ajrih eh bocah iki ya gak ana gak ana gak roh mau tak jiwer Ma ke jadi awas ampun kerja ingkang haram ampun ngasilakan perkawis ingkang haram kula lebih sabar luwe kula sabar menawi luwe kula sabar menawi kula niki masyakot tapi kula mboten sabar melebuting neraka ya delok niki masyaallah kaya ngoten nggih wallahu taala alam